Nih, dia cakap saya habis ke udang. Memang. Tak patut gitu. Patut. Dah betul tu. Limit dia 15 ekor je, kau ambil 64 ekor eh. 67 ekor. Ha. Dan lepas pemanahnya tak payah turun 2-3 minggu eh. Eh, sebulan. Sebulan ah. Demam aku ke gemar tak tahu sebulan. Suka, eh, dah lama sangat. Eh, jogan macam tu itu. Jangan gigil tak apa. Jangan yang bawah gigil. Assalamualaikum Mas Bro. Ah, petang ni nak tengok Luka, bagi ucapan sikit. Bagi salam. Assalamualaikum. Yang datang tu. Ah, bagi salam. Salam. Assalamualaikum. Ah, semoga berjaya. Udang berapa kilo? Udang berapa kilo kau dapat ni? 2 kilo eh? Ah. Ketutu. Kitnya. Kalau tutu 2 kilo tu okeylah. Ah. Betul? Mana satu ni? Dah kena marah. Dah kena marah. Jangan main kuda. Kita nak tengok Luka bang. Eh? Dah 10 hari tak tengok. Mana tahu ada hasil. Eh, air semalam kau nak air? Oh, tak ada lah. Kita ambil lesen dekat dengan JT dulu eh. Ah, Rani jangan marah. Come on lah. Sepet kuning. Oh, siap ada keli mati. Siap ada keli mati. Kita nyambil-nyambil. Ada bawa keli. Untuk Najo. Woi, jangan marah Rani. Sepet kuning. Ha. Nasib baik Ijat tak mancing ah. Wow. Kalau Ijat mancing dia dah ambil. Padu mantap. Umpan padu mantap. Okey, ada tambahan. Tambahan. Oi, live Sherman. Nak order live Sherman kan kita orang memang tak boleh, tak banyak. Ah, tu spek kuning. Alhamdulillah. Baik, nyambil-nyambil kita pasang tajuk eh. Sekali lagi saya nak info. Ah, kawasan Tajuk Tapah, kawasan terlindung dekat-dekat dengan pokok dan ada ruang ah, macam ni. Ah, ni tempat dia bermain tapi pastikan dalam lah. Yang cetek-cetek bukan tak ada, jarang-jarang. Ambil ah, cakap eh. Hari ini kita guna umpan keli sepenuhnya. Mana umpan tuan kasi duit. Ah, tertindih. Alhamdulillah pagi tadi dapat 3 ekor tapah. Comel lah. Tapi alhamdulillah lah. Ada juga eh. Hari ini kita perjuangkan keli ni. Padu mantap. Nampak? Macam tu lah tapah ngejo malam sekarang. Eh? Dah buka udah kena gigit pingat. Kata apa yang hantar nak bersihkan sampah tu. Okey, ada tambahan. Tambahan tak berapa saiz lah. Tapi cecais kalau kat sini panggil eh. Saiz manis-manis. Oh. Itu kalau besar dah setengah kilo. Ya. Kalau besar dah setengah kilo. Oh, nampak. Oh, oh, nampak. Oh. Ada kan? Ada? Bah. Tengok tunggu lepas maghrib, ada makan. Baru mantap. Alhamdulillah ada tambah. Ada tambah. Ha. Ah. Oh. Komen lawa tengok ni lah. Kali ni komen di bilitnya tali ni ha. Wow, ada ketutu air. Mana mak bapak dia?
Amah. Seekor lagi tambahan. Oi, mati. Ha, kematian dia kat dalam tu. Saling kulit, member dia cekah. Ha. Bosor juga tu. Wah, bujang dah dikena apa? Makan mati. Tinggal yang kecil tak apa. Ha, dia dah besar sikit sebab dia makan udang bujang tadi tu. Padu mantap. Tambahan seekor. Ah, buat semangat. Itu pun cantik. Saiz manis-manis tu. Alhamdulillah. Wah, padu mantap ah. Ah. Bila angkat bersih dia punya belakang ni bang. Ah, yang Udin biasa cakap bersih-bersih tu apa? Ah, belakang ni. Ah, jaring ini kalau dia bersih, ada harapan nusa bangsa lah. Kalau dia berlumpur je sedih sikit. Boleh. Ya, boleh ah. Hukum dah gini padu mantap. Kawasan sini memang tengah udang-udang speed kuning. Yang geng speed biru belum sampai dan sombong. Ada dia ada tapi tengah tak banyak. Ha, tunggu dia sampai. Oi, alhamdulillah dua. Oh lawa, 4, 5. Oh lagi 6, 7, 6. 8. Sekali nak ada ha, kau? Ha, 8. Kalau sadu semua. Eh. Tutu benda tu. Tutu. Ya, alhamdulillah sadu. Padu mantap. Kita bela kasih besar. Lepas tu hantar restoran. Tambah lagi bang, ada tambah lagi. Dah 4 kali dah. 4 kali tengok ah tu. Jarang miss yang ni. Ini satu ni letak kat gengah situ bagus tak? Ha? Gengah situ. Hei, nampak tu punya lawa bang. Ha. Melengkung-lengkung ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah tambah udang bujang. Ah, nampak. Alamak. Saiz idaman juga tu. Tambahan bang eh. Ah, tempat memang nyanyi-nyanyi nak masuk ni. Jiwa tak kental memang tak masuk bawah-bawah tempat ni bang. Ah, macam ni rampang juga lah. Alhamdulillah. Tambahan gugur eh. Yang last kali bagilah atas. Ada tambahan. Tapi saiz minggu ni memang ada kurang sikit daripada minggu lepas lah. Ha, tapi tak tahulah. Selagi belum sampai habis. Kadang-kadang dah nak 2-3 gulukah yang terakhir yang berdentu. Oh nampak. Lawa lah. Walaupun je genih kan. Padu mantap. Ha. Oh. Kasar. Oh lama. Ayuh. Ada can speed kuning bang. Dalam baju tak lepas. Setakat ini, ha tu dia. Boleh lah. Eh, boleh. Eh, melenting lah kau. Amboi. Ha, setakat ini. Boleh lah. Setakat ini yang paling besar. Oh, speed kuning padu ni bang. Ya Allah. Hei, kau sepit yang kecil tu buat apa? Hei, tak baik tau. Alhamdulillah, setakat ini kau ranking tau. Abang Sado. Baru mantap. Ha, berkocak tadi, rupanya anak ketutu. Oh, comelote. Ha, nanti besar masuk balik tau. Dengar cakap. Ha, jadi udang tinggal tu, dia dah kena makan dah. Udang. Baru mantap. Oh, tengok tu apa yang ada. Pelangi petang bang. Sambil-sambil Ludin membetulkan luka yang babak kena gigit entah apa yang masuk. Kalau masuk umpan eksotik memang macam tu lah.
Okey, kita ada sikit lagi, jom kita teruskan. Waduh, mantap, lagi petang. Ada tambahan lagi ya. Ketutu ni kena lah orang. Nah, kita tadi ada dapat live showman boleh tahan banyak juga. Syok-syok bercakap. Oh, padu mantap. Syok-syok bercakap, bateri habis semuanya. Tak terakam eh. Live showman. Dekat 15 ekor je. Goreng pun sorap. Padu mantap. Ada tambahan dah hujung-hujung ni bang eh. Ada tambahan dah hujung-hujung. Ni boleh pasang ni bang. Walaupun caes-caes. Aduh mantap. Minggu lepas tutu masuk situ, minggu ni udang comel pula. Ha, jadilah. Alhamdulillah. Oi, bunyi. Oh, apa ni? Oh, kau. Ali. Air dah naik bang. Tali ngam-ngam aja tu. Tak ada. Alhamdulillah. Tempat ni memang. Baik ada lampu darurat eh. Ha? Baik ada lampu darurat. Kau punya. Ya, aku punya dah bawa balik charge. Tapi yang hari tu lagi teruk. Lagi tinggi ke? Ni air baru nak naik. Dia pasal tali dia tu. Pendek dah. Okay. Nah. Ni mata udang ada. Allah. Malam ni mak dia marah lah. Tak kira pun jadi lah. Satu lagi.
lepas. Ah, kereta ni tak payah batang tak? Ha? Ah. Oh, ada. Oh, ada satu ni. Ah, ni minta ni. Ha? Boleh-boleh asal sikit. Abang memandangkan hari dah gelap, Luka pun nak tengok dalam beberapa biji je lagi. Nanti kita jumpa dekat JT lah, tengok hasilnya. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Udang tak berapa, tutu ada. Ha, sampai JT. Apa bikin? Ayo yo. Ya dah, ada. 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 Ai. Ya. Ada. Je, jangan cabaran saya je, tutu ada. Ha. Wah, kalau bosong sikit kan bagus. Ha. Ha. Hai. Ha. Ha, janji ada. Ha. Ha, jangan kata tak ada, ha. Ada, ha. Ha. Hai yo. Ada orang dia. Ada, ada. Ha. Keli pun masuk dalam ni. Bila-bila ada lapan lagi. Nanti itu kunyit sakti belum tengok. Kuning sakti. Ini ni Jackie Chan kata mau. Ha. Lagi ada. Ah, itu saja. Lain kecil. Ada seekor yang kecil. Tuan saya lah. Ha? Masuk ekor dia mah. Nengok lain hok, lain. Oh yo. Ini yang kau tak tahu makan. Ui, sedap hok, goreng. Goreng. Hoi, lu tak tahu makan, lain kali lu dapat lu bagi gua. Lah eh, lain cermin. Dia tak tahu makan. Fuh, lain kali kalau lu dapat, lu bagi kau sama gua. Sekarang abang tak belum makan lah. Iyo. Pantau lu makan kan? Huh, lagi sedap dari pantau. Lagi sedap oh. Jangan layak, ho. Tapi ini ada buah penting. Ada ambil tu. Cengkrik? Ayam dia. Usus? Tu ambil lembek tu ah. Ah pun dia ada bau punya pun dia makan. Tak apa pun dia makan. Latang ni. Ha. Huh. Nasib baik ada seekor luar besar punya lah, cantik. Huh. Tapi dia ada pahit-pahit sikit dia. Ada. Ha. Jangan kata tak ada incik. Ha. Masukkan 2-3 ekor. Oi. Oh, masuk eh. Tak umpan. Alhamdulillah. Ha? Ada juga minggu ni eh. Ha, dalam keadaan air dah teruk sebenarnya. Ketutu ada, lain cermin ada. Ha, ni cermin sedap. Ah, awak tak reti makan. Dia belum rasa, tak apa, jangan belajar. Nanti habis dia kerja kan. Eh, udang cantik-cantik. Ini tengok pun sebab apa? Sebab ada order. Kalau tak memang tak tengok pun. Eh? Ha, tu ketutu. Ketutu memang nama Ahok lah, tak ada nama orang lain. Ha. Ha, sui-sui ah. Huh. Lamsam lah oh. Oh yo, sebarau tu. Kau jaring rit eh? Oi, sombongan. Sombong. Ini mau tapak baru-baru lah. Bateri low teh. Bateri low. Bako. Bako. Ya. Tadi pagi baru aku bako itu.
Cepat. Boleh. Layok. Pako. Tukarlah. Eh, ini macamnya. Ini tadi mau beli dah, tutuplah. Panas deh. Panas. Panas. Panas terus masuk. Ah. Jatuhlah lama petak. Habis. Boleh. Jap. Dapat naga sikit. Ya. Leh. Apa? Nampaklah. 1 3. Satu tiga. Berapa tu? 70. Oh yo. Itu besar eh. Tengok itu berapa berat dia. Oh, kecil punya keluarkan dulu. Wah, ingat tak berat. Tu 800 banyak ada. Oh. Betul lah 835. Ha, 835 dia. Padu mantap ah. 835. Ahok punya bahagian selesai. Jais nak okey lah udang. Banyak ni lah. Apa lagi yang ni? Ha? Kawan-kawan banyak. Ha. Kilo. Nanti kau pilihlah, nanti aku campurkan dengan. Ah, cantik. Oh, thank you. Kamsia, Kamsia, Kamsia. Kalau kau mau entah ada. Nantilah itu kurnia saktinya. Eh, tapi itu kurnia sakti itu ada budak belajar punya, dia cakap dia macam dia mau, tapi tengoklah berapa banyak dia. Oh. Kamsia, Kamsia. Cantik. Sudah ada gajian. Kiloannya. Ah, udang belum lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis, salam padu mantap. Pagi ni kita turun lagi untuk menyusur tajuk. Ha, suasana pagi ni JT Cikgu Sidi. Oh, nampak ni. Oh, semangat. Dia tengah nak turun tu memang semangat. Dia balik kan? Belum tahu. Tapi kalau orang kata setengah ada. Oh. Bagi kuat. Oh. Angkat barang angkat pun dia. Kanan. Dia kata ada gitu. Macam? Najuk kita dapat? Ha? Ada dah semalam dapat 3 malam tu seekor, semalam siang 3 ekor lah. Tak besar lah. Wah, kau gasak eh. Dia Mak Jai punya tempat dah ada? Ha? Mak Jai. Jai punya? Dah, aku dah dapat dah. Okey. Tak banyak, dapat 4, bukan aku punya, campur member-member aku, dapat 4.5. Dia ada minta dengan kau tak? Hari tu yang aku mancing, jual dengan dia. Ha, dia kata nak banyak je. Mana? 10 kilo. Oh, mana? Tapi hari semalam aku tanya, dia cakap dah. Budinya dah ada. Ha. 5 kilo ke 5 kilo ke. 4.5. Okey lah tu. Macam? Tajuk. Ha? Tajuk. Ha, tajuk. Ha, meriah, meriah pagi ni. Cah! Ada? Ha? Eh, baik benar semalam nak pasang. Memang tak ada ni. Saya nak bagi tu orang, nanti dia cergah sikit baru boleh. Ah, yalah betul juga. Eh, mana dapat buluh? Ini yang senang punya. Oh, tapi tak panjang. Mana satu orang mana? Yalah. Dia ni tinggal dekat mana-mana tempat ni. Oh. Yang satu ni. Dekat kepala tu. Hilangkan buat makan-makan ni. Ah. Besok dia bongok daun-daun dah. Okeylah, jom kita. Dia orang nak turun mancing. Kita nyusul tajuk. Nanti kalau ada, insyaAllah saya akan info-infokan.
sampai hari tu merawai baung saja pasang. Ada barang ni, tali pun tali plastik ke je ni. Apa dia? Lapar ni ya. Benam. Tak besar juga ni. Tengok. Alhamdulillah boleh tahan. Sampai plastik aja ni. Kalau nak rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh tahan. Kena sikit aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey geng. Jom kita teruskan lagi. Okey, alhamdulillah. Selesai sesi menyusuh tajuh pagi ni. Tapa babun bambu, tapa monster belum sudi lagi nak menyamah umpan kami. Tapi adalah hasil. Seko. Alhamdulillah. Ini tapa diraja ni, kuning cantik. Alhamdulillah dalam 2 kilo ni. Semalam member nempah. Ada hasil yang ini dapat dia. Semalam dia tak dapat. Alhamdulillah. Tapa diraja ni. Alhamdulillah. Okeylah. Kepada penyokong channel Laju Speed yang sentiasa menyokong kami, moga kamu diberkati Allah. Yang belum subscribe tu, sudi-sudilah subscribe. Okey, jom kawan pun nak balik. Salam manis, salam padu mantap.
Okey. Sampai sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cia. Kalah dalam 2 kilo kot. Eh, ni Acat nak Acat. Besar. Acat mana? Besar dah. Oh, tapa dia raja. Ah. Macam? Oi, cantik. Ah, tengok sini. Semata 2 kata. Oi. Apa boleh buat? Resat pasal resat dah booking. Kalau tak nak tolak kat tempat lain. Kau tidak awam ni. Resat nak. Resat. Oh, sedap ni. Itulah dalam 2 kilo lah. Lu tengok dia kena. Bulan ini mama takkan tanggal. Tak ada, tadi kena ni je. Ha? Tak masuk. Kena. Aku cepat-cepat sah. Tak mudah keluar lagi lah dia. Ha? Ha? Ini cantik ni. Dua. Ha? Kuning lah. Oh, cantik ya ni. Kuning. Kuning diraja tak? Hmm? Ya, 2 kilo dia. Padu mantap eh? Ah, belum lagi tu ikan putih belum hantar lagi tu. Kita nak kumpul-kumpul dulu. Kumpul banyak-banyak ah. Okey, boleh. Kita cari babung-babung. Okey lah. Oh, buat operasi ah. Ini dia kerja. Ni kerja dia selama ni. Oh, patut perudang habis. Ai, jahatnya kau. Udang bujang tengok. Ah, tengok, nampak gen. Ujang-bujang. Seekor udang. Tapanya tak seberapa tapi ha. Padu mantap. Ayo. Oh. Dia pasal kalau ada makanan ni dalam perut ni memang kita kena buang. Kalau kita nak simpan appetizer nanti dia tak cantik. Busuk. Memang dia akan bau dulu. Okeylah.